السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Acif di channel Kampung Ilmu channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang ke-35. Ngaji kitab Al-Iman ke 35 ini akan membahas sifatun ukhra sifat-sifat Allah yang lain Bismillahirrahmanirrahim Sifatun ukhra Iku nerangake piro-piro sifate Gusti Allah ukhro kang liya Wa iza ta'amalta lan nalikone memperhatikan sopo siro Tika kamu memperhatikan ilat to'ami pada makanan al wahidi yang satu Tak kulu yang makan Hu pada to'amul wahid siapa al usrotu keluarga Wa maka menjadi apa to'am al wahid fi jismir rajuli di tubuh orang laki-laki menjadi rojulan laki-laki. Wa jismil mar'ati dan di dalam tubuh perempuan Imroatan seorang perempuan. Wa fi jismit dan di dalam tubuh bayi tiplan menjadi bayi. Faiza maka ketika akalah hu makan hu kepada toam apa alhiru kucing tahawwala maka berubah apa toam berubah ila jismi pada tubuhnya kucing wain akala dan jika memakan hu kepada toamul wahid apa alfa tikus awil kalbu atau anjing karena maka menjadi apa itu ta'amul wahid menjadi fa'ron tubuh tikus au kalban atau anjing ma'a anahu padahal sesungguhnya ta'am iku ami makanan yang sama. Fasubhanal musawir, maha suci Allah yang maha membentuk, Allah yang yusawiru yang telah membentuk siapa Allah di kaifa yasau sebagaimana yasau menghendaki siapa Allah di. Terjemahnya, jika kamu memperhatikan suatu makanan yang disantap oleh satu keluarga, maka makanan itu akan membentuk tubuh laki-laki pada orang laki-laki, dan membentuk tubuh wanita pada wanita, dan juga akan membentuk tubuh bayi pada anak bayi. Kalau makanan itu dimakan kucing maka makanan itu berubah menjadi tubuh kucing. Kalau makanan itu dimakan tikus, maka berubah menjadi tubuh tikus. Kalau dimakan anjing, mak makanan itu pun berubah menjadi tubuh anjing. Padahal, padahal toh makanan yang dimakan, ya makanan yang sama, ya itu-itu juga. Wa subhanal musawwir. Maha suci Allah yang maha membentuk. Yang membuat bentuk segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, saya akan memperjelas ini. Misalnya suatu keluarga makan ikan bandeng bandeng yang dimakan oleh bapakmu akan menjadi tubuh laki-laki. Bandeng yang dimakan oleh ibumu maka akan menjadi tubuh perempuan. Kamu punya kucing ketika kamu lengah gondol bandeng yang kamu makan. Maka banteng yang digondol kucing yang sudah dimakan kucing itu akan menjadi tubuh kucing, misalnya ikan bandeng itu dimakan tikus. Juga akan menjadi tubuh tikus, padahal makanannya sama, yaitu bandeng. Seandainya ada semut yang ikut-ikut makan, maka akan menjadi tubuh semut. Pertanyaannya, siapa yang mengatur ini semua? Allah yang maha membentuk Dia akan membentuk segala sesuatu Sesuai dengan kehendaknya Wa iza ta'amalta Dan ketika kamu memperhatikan Ilahana nil ummi Pada kelembutan seorang ibu Warahmatiha dan kasih sayangnya om Bibniha dengan anaknya om sawa unkanat sama ada om sawa unkanat podo ugo ono opo om itu imroatan berupa, iku imroatan berupa orang perempuan au unsahayawanin atau uh, perempuannya hayawan berarti betina wajata maka engkau akan menemukan atas hiata pengorbanan al baligota yang sangat tazharu yang tampak laka kepada kamu hatta inna dajajata sehingga sesungguhnya ayam alati yang takhofu yang takut ya, ya alati yang takhofu yang takut apa dajajah min sauti tifli dari suara anak itu tanpa bisu megrok bulunya seram watu hajimu dan menyerang apa itu dajajah man pada orang Arada yang ingin siapa man Firohaha pada kut uh, anaknya maksudnya kuduk anaknya om um itu bisuin dengan jelek bisuin dengan jelek innatil karhamata sesungguhnya itu kasih sayang allati yang tuhma yang dilindungi dia dengan rohmah apa siwarul makhluqati uh, kecil-kecilnya makhluk-makhluk tazhadu memberikan kesaksian apa memberikan kesaksian apa rahmah anaha an bahwa sesungguhnya rahmah itu min sun irrahimi ciptaan dari ciptaan Allah yang maha pengasih ar-rahman yang maha penyayang jika kamu mau memperhatikan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, baik itu ibu berupa manusia maupun berupa hewan, maka kamu akan melihat pengorbanan yang luar biasa yang ada pada ibu. Bahkan induk ayam yang biasanya takut suara bocah saja yang ingin mendekati anak-anaknya maka segera induk ayam itu bulu-bulunya mengkrok serem dan menyerang orang yang hendak berbuat jelek pada kudok atau anak-anaknya. Kasih sayang dari sang ibu itu untuk melindungi anak-anaknya yang masih berupa makhluk-makhluk kecil lemah. Hal itu membuktikan bahwa kasih sayang makhluk itu merupakan ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi secara fitri ibu itu mempunyai kasih sayang, kelembutan kepada anak-anaknya, itu fitrahnya. Kalau tidak seperti itu berarti sudah menyimpang dari fitrah. Kalau ada ibu sampai tega membunuh anaknya anak bayinya sendiri berarti ibu itu sudah menyimpang dari fitrahnya bahkan unen unen jowo ke orang sing muni sak galak imacan wae ora tegel karo anak itu menunjukkan bahwa seorang ibu baik itu berupa manusia atau berupa binatang itu sangat sangat sayang terhadap anak-anaknya. Wa iza ta'amal ta, ketika kamu memperhatikan ila dokhomatil makhlukoti pada besarnya makhluk, makhluk kan nujumi seperti planet-planet, alati yang, ya utawi alati, utai nujum, itu akbaru lebih besar min ardina dari bumi kita, Bimalayina malayinal marot Dengan berjuta-juta kali Waiza amalta Dan ketika kamu mau memperhatikan Merenungkan Ila adakil makhlukoti Pada kecil-kecilnya makhluk Allati yang tajdami'u Yang berkumpul Apa? al makhluk-makhluk yang berjuta-juta minha dari makhlukat fi di dalam tetesan air satu tetes air wasa alta dan bertanya kamu nafsaka pada dirimu kaifa kotoat bagaimana tunduk siapa kullu hadil makhlukoti seluruh ini makhluk lisai torotin pada kekuasaan wahidin yang satu wanidhomin dan sistem muhkamin yang kokoh dakikin yang detail indait ketika itu sata kamu akan menjumpai al ijabata jawaban bi anna bahwa hal ini itu min sun dari ciptaan Allah yang maha kuat al muhaimini yang maha mengawasi Subhanahu ma suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah Jika kamu memperhatikan makhluk-makhluk besar yang ada di alam semesta ini Semisal planet-planet yang bermiliar-miliar banyaknya Ternyata itu lebih besar berjuta kali lipat dibanding bumi kita, bumi yang kita huni ini. Jika kamu memperhatikan makhluk kecil yang ada di dalam setetes air yang jumlahnya jutaan dan kamu mau bertanya kepada dirimu sendiri, bagaimana semua makhluk-makhluk ini tunduk kepada... Suatu kekuasaan dan aturan yang kokoh serta sistem yang canggih, maka pada waktu itu kamu akan menemukan jawaban bahwa hal itu merupakan ciptaan Allah yang maha kuat, maha pengawas, dan yang maha suci lagi maha luhur. Silahkan dikembangkan sendiri, silahkan kamu perhatikan. Apa saja yang ada di alam semesta ini, kamu renungkan niscaya kamu akan dapat merasakan keagungan Allah, kamu akan dapat merasakan kekuatan Allah, kamu akan uh, merasakan betapa berkuasanya Allah. Silahkan dikembangkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ajib